Selamat pagi dan salam sejahtera semua penduduk di daerah Dalat. Selamat kita berjumpa kembali di pagi yang indah ini. Dan hari ini merupakan hari yang ke-16 Perintah Kawalan Pergerakan dikenakan di seluruh negara. Daerah kita pun tidak terkecuali. Dan kita pihak polis akan sentiasa berusaha untuk memastikan hasrat dan objektif perintah kawalan pergerakan ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan kalau kita di daerah Dalat ini, kita akan pergi ke seluruh kawasan terutamanya yang dapat dihubungkan dengan jalan. Dan ini kerap kita lakukan setiap hari. Namun demikian, kita mengalami sedikit kesukaran apabila kita terpaksa pergi ke tempat yang jauh. Jadi pada pagi ini, saya bersama rombongan akan pergi ke kawasan pendalaman yang terletak sepanjang Batang Oyak. Kita akan pergi ke tempat seperti Kelit, Narup, Nangga Bauh dan Nangga Tamin. Jadi harapan kita adalah untuk memberi nasihat kepada penduduk di pendalaman berkaitan bahaya penyakit COVID-19 ini dan juga pada masa yang sama bagi melihat bagaimanakah pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan di kawasan pendalaman. Ini amat penting kerana seperti mana kita sedia maklum, penduduk-penduduk yang tinggal di pendalaman seperti di rumah panjang, mereka tinggal ibarat keluarga dan tinggal di satu bumbung yang sama. Jadi kontak itu lebih senang untuk merebak kalau tidak diamalkan kebersihan dan juga amalan-amalan yang seperti mana yang telah disarankan. Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya DSP Saga Cunggat, Ketua Polis Daerah Dalat. Sekali ini telah mengambil kesempatan untuk melawat penduduk-penduduk yang berada di daerah Dalat. Dan pada hari ini adalah merupakan hari yang ke-16 Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi rombongan polis daripada Dalat telah mengambil kesempatan ini untuk melihat sendiri compliance ataupun pematuhan kepada Perintah Kawalan Pergerakan di pendalaman, khususnya di rumah panjang. Jadi pada pagi ini kita telah sampai di 4 buah rumah, bermula daripada Kelit tadi, daripada Kelit ke Narup,
Dan seterusnya pada destinasi terakhir pada hari ini adalah di Rumah Tulu, Rumah Balin, Rumah Dua, dan juga Rumah Bala. Dan seperti mana yang tuan-tuan, puan-puan dapat saksikan, saya berada di Rumah Tulu. Di sebelah kiri saya adalah penghulu di kawasan ini, penghulu Ambau, dan di sebelah kanan saya adalah tuai rumah di sini. Dan kami juga mengambil kesempatan untuk menerangkan berkaitan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi semasa perintah kawalan pergerakan, dan juga menerangkan sedikit sebanyak berkaitan bahayanya virus COVID-19, bagaimana ianya boleh merebak dan bagaimanakah cara untuk mengatasi atau menangani virus ini. Dan syukur pada pagi ini agak ramai juga penduduk di rumah ini yang dapat bersama kita. Jadi saya sebagai pihak polis Diraja Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada ketua-ketua masyarakat yang ada di kampung ini, dan semoga kita semua dapat membendung penyakit virus COVID-19 ini. Dengan kerjasama semua, kita harap juga perintah kawalan pergerakan ini dapat kita sama-sama singkatkan. Itu yang paling penting sekali, kerjasama untuk kita sama-sama faham bahayanya.